Salam sejahtera. Hari ini saya nak sambung tentang hubungan pecahan dengan peratus. Sebelum kita bincangkan bab perpuluhan. Sebab dengan pecahan ke peratusan kita lebih mudah faham. Baik, kita ulang balik video sebelum ini. 1/4 kita akan dapat berapa peratus? Kita akan dapat 25%. 1/4 sama dengan 25%. Kenapa 25%? Bila kita lorekkan dua bahagian atau kita makan dua potongan kek daripada 4, kalau 2/4 kita akan campur 25%, campur 25%, kita akan dapat 50%. Bagaimana 2/4 kita boleh mudahkan jadi setengah, separuh. Jadi separuh ataupun 1/2 sama dengan 50%. Apapun semua satu bahagian, satu benda, bila kita bagi separuh akan dapat 50%. Seperti juga harga barang-barang yang di diskaunkan atau dapat potongan harga 50%, maksudnya separuh harga. Jadi harganya seperti baju, harganya RM10, bila 50% kita akan dapat diskaun RM5, separuh lah. Juga itu juga dengan masalah perperiksaan, kita akan dapat 50%, maksudnya kita dapat berjaya menjawab separuh daripada soalan. Itu juga yang ini kita akan sambung. Jika kita makan 3 bahagian, akan kita tambah 25% lagi. Jadi berapa yang kita dapat? Jadi dengan 3/4 kita akan campur 25, campur 25, campur 25 ataupun 25 didarabkan dengan 3. 25, 25 dicampurkan dapat 50%, campur 25 lagi 75%. Jadi kita akan dapat 75%. Jadi asas ni penting untuk murid-murid sekolah rendah, kerana asas ni kita akan belajar 2/4, 3/4 dengan hubungan peratus di sekolah menengah rendah dan menengah tinggi nanti. Jadi sangat-sangat penting hubungan ini. Sebenarnya kalau jika kita lorekkan semua atau kita makan semua, maksudnya kita akan makan sekeseluruhan kek ini. Iaitu kita akan makan satu. Jadi bila makan satu, kita akan tambah lagi 25%. Jadi kita akan dapat berapa? Ya, maka kita akan dapat 44. Kita akan dapat 100%. Begitulah hubungan antara pecahan dan peratus. Jadi daripada ini kita akan dapat separuh, dan 4/4 ni kita akan dapat satu bahagian satu. Jadi boleh belajar. Jadi cuba ulang tayang video ni untuk fahamkan konsepnya. Dia tak faham, boleh komen ataupun boleh tanya cikgu.
bagaimana. Baik, tolong tekan butang merah melanggan dan tekan loceng untuk dapatkan segala info daripada cikgu dalam video seterusnya. Dan boleh tekan share untuk manfaat untuk semua pelajar dan kawan-kawan yang lain. Sekian, terima kasih.